bersama dengan Waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Bersama kami, inilah kabar untuk Anda. Balai Latihan Kerja Kota Kendari bekerja sama dengan Balai Peningkatan Produktivitas Kota Kendari dengan membagikan kurang lebih 15.000 pieces masker dan 30 unit wastafel yang seluruhnya merupakan hasil dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Kota Kendari, Selasa 21 Juli 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Balai Latihan Kerja Kota Kendari, turut dihadiri langsung oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, pimpinan media, serta ormas yang seluruhnya juga menerima bantuan yang diberikan secara gratis oleh Balai Latihan Kerja Kota Kendari melalui Kepala Balai Latihan Kerja Kota Kendari, Laode Haji Polondo. Pembagian hasil pelatihan ini juga dilakukan secara serentak seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah melalui via Zoom yang diikuti Kepala Balai Latihan Kerja seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Menaker Ida Fauzi via Zoom mengatakan bahwa hasil pelatihan ini merupakan wujud sinergitas antara pusat dan daerah dalam melawan virus COVID-19, sehingga sampai saat ini mampu menghasilkan kurang lebih 1 juta masker serta 1.116 unit wastafel. Selain masker dan wastafel, pada kegiatan tersebut juga diberikan bantuan 5.000 masker serta cairan disinfektan sebanyak 1.000 liter yang berasal dari Balai Peningkatan Produktivitas Kota Kendari. Sebanyak 5.000 disinfektan sebanyak 1.000 liter. Kepala Balai Latihan Kerja Kota Kendari, Laode Haji Polondo, dalam wawancaranya menyampaikan, pembagian ribuan masker serta wastafel merupakan hasil kerja dari peserta pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Kota Kendari yang terdiri dari korban PHK dan pemilik usaha yang terkena dampak COVID-19. Nah, saya jelaskan tadi, ini adalah karya saudara-saudara kami, siswa peserta pelatihan tanggap COVID dan ter-PHK yang dirumahkan, yang punya pada usaha tapi tidak produktif karena terdampak pandemi. Mudah-mudahan karya-karya mereka ini bermanfaat bagi saudara-saudara kami masyarakat yang khususnya di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan gereja, di lingkungan komunitas-komunitas organisasi kemasyarakatan, sehingga dengan itu insya Allah kita bisa secara bersama-sama bisa memutus mata rantai COVID-19, dan kita berharap semoga COVID-19 ini segera punah dari muka bumi, khususnya kita di Sulawesi Tenggara dan Indonesia, supaya kita kembali berproduktif melakukan berbagai aktivitas yang lebih produktif lagi. Hal inilah yang kemudian mendasari Balai Latihan Kerja Kota Kendari melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan sebagai wujud pemberdayaan kepada masyarakat yang terdampak akibat wabah COVID-19. Kegiatan pembagian bantuan hasil pelatihan yang diberikan secara gratis ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan secara simbolis diwakili oleh ketua-ketua lembaga yang hadir pada kegiatan tersebut. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Ultraline Yudin mengabarkan untuk Anda.